Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sederhana Sota Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur halaman di Google Docs. Bagaimana caranya? Mari kita simak video selengkapnya. Baik, pertama-tama kita masuk dulu pada Google Docs kita. Kita klik di bagian sini, kemudian kita pilih dokumen. Nah, kemudian kita pilih halaman kosong ya. Nah, setelah masuk di halaman ini, langkah selanjutnya yaitu kita klik file. Nah, di sini kita pilih penataan halaman. Nah, intinya adalah di bagian sini. Jadi kita bisa menerapkan ke seluruh dokumen atau konten yang dipilih, atau beberapa halaman ya. Jadi karena di sini masih satu halaman, jadi tidak ada pilihan konten yang dipilih ya. Kita pilih seluruh dokumen. Kemudian di sini ada pengaturan portrait atau landscape, yaitu berdiri atau datar ya. Kita bisa pilih saja misalkan portrait. Kemudian di sini ukuran kertas bisa kita sesuaikan. Di sini berbagai macam ukuran sudah disediakan ya. Biasanya kita pilih A4. Kemudian warna halaman atau background juga bisa kita rubah. Kita pilih saja untuk warna yang biru ya. Kemudian untuk margin atas kita juga bisa sesuaikan. Di sini misalkan saya kasih atas 3, kemudian bawah 3, kemudian kiri 4 ya, kemudian kanan 3. Nah, kita bisa terapkan sebagai default, artinya semua dokumen ketika kita buka di Google Docs settingannya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini halaman sudah kita tata sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin saya rasa itu saja tutorial kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.